Baik, selamat sore Bapak Fasil maupun Bapak Ibu Guru PP serta teman-teman peserta JGP. Jadi hari ini saya akan menyampaikan intisari dari video pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan semboyan ingar susung tulodo ing madye nang wangun karso tuturi handayani. Jadi dari semboyan tersebut mengingatkan kembali bagaimana sebagai guru kita senantiasa memberikan contoh, kemudian membangun semangat dan memberikan dorongan kepada siswa kita. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya pendidikan ini adalah wadah mengembangkan kebudayaan bangsa ini. Nah, kemudian bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai seorang guru di sini? Sebagai seorang guru, setelah menyimak video tersebut, sebagaimana saya mendorong siswa saya memberikan semangat dan menuntun ke dalam kodrat siswa saya. Bukan saya yang menentukan siswa saya mau diarahkan kemana. Jadi saya di sini hanya sebagai penuntun memantapkan keinginan peserta didik saya. Kemudian jika saya memposisikan diri sebagai pelajar atau siswa, jadi saya juga tidak ingin ketika saya diarahkan dengan apa yang guru inginkan. Saya ingin saya itu dibentuk, dibina karakter saya, namun tetap saya ingin masa depan saya itu seperti apa yang saya inginkan, di rel saya sesuai dengan kodrat saya. Terima kasih.